Beredarnya isu bila Jenderal Ismail Kaani tewas saat berada di Beirut yang sedang diserang oleh Israel Brigade Al-Quds Iran dalam pengumuman resminya menegaskan bahwa komandannya, Jenderal Ismail Kaani, saat ini dalam keadaan sehat. Pernyataan itu diungkapkan Wakil Komandan Brigade Al-Quds, Iraj Masjidi, melalui media pemerintah Iran pada Senin 7 Oktober 2024. Ia dalam kondisi kesehatan yang baik dan menjalankan aktivitasnya. Beberapa meminta kami untuk mengeluarkan pernyataan tidak perlu untuk ini, kata Masjidi. Hal itu sekaligus menepis isu hoaks Ismail Kaani dilaporkan hilang saat berkunjung ke Beirut, Lebanon pekan lalu. Saat itu militer Israel juga sedang melancarkan serangan di markas Al-Quds di Beirut. Baik Masjidi maupun pihak Al-Quds sampai saat ini belum mengungkap di mana keberadaan Kaani. Namun dua sumber keamanan senior Iran mengatakan bahwa Kaani kini berada di area pinggiran selatan Beirut, Dahiyeh.